Hampir tidak ada perbedaan antara sepak bola dan futsal. Teknik dasar yang digunakan dalam sepak bola sama dengan teknik yang digunakan pada futsal. Hanya saja ukuran lapangan serta peraturan-peraturan yang membedakan antara kedua permainan tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya awal mula munculnya permainan futsal ini? Permainan futsal diciptakan dan dipopulerkan oleh Juan Carlos Ceriani di Montevideo, Uruguay, tahun 1930. Saat itu, bersama dengan Piala Dunia di Uruguay, Permainan baru tersebut diberi nama Futebol de Salao dalam bahasa Portugis atau Football Sala dalam bahasa Spanyol dengan makna yang sama yaitu sepak bola ruangan. Dari kedua bahasa tersebut muncullah istilah baru yaitu futsal. Permainan futsal sekarang berada di bawah naungan Federation Internationale de Football Association atau FIFA. Pertandingan futsal internasional untuk kali pertama diselenggarakan dalam Piala Amerika Selatan 1 tahun 1965. Dalam pertandingan tersebut, Paraguay keluar sebagai juara. Perebutan Piala Amerika tersebut berlangsung berturut-turut sampai tahun 1979 dan semua pialanya disau bersih oleh Brasil. Kemudian, Brasil meneruskan dominasi juaranya dalam Piala Pan Amerika 1 tahun 1980 dan tahun 1984. Tahun 2002, olahraga futsal mulai masuk ke Indonesia. Olahraga ini mendapat sambutan terutama mereka penyintas sepak bola. Kompetisi resmi tingkat nasional di Indonesia mulai diadakan tahun 2008 oleh Badan Futsal Nasional atau BFN. BFN merupakan badan yang dengan sengaja dibentuk oleh PSSI untuk mengelola futsal di Indonesia.